isek-isek ora. Ngampung itu lahir setelah beberapa dulu di tahun 2006. Jadi waktu akhir-akhir kami masih berada di Taman Balikaman, Gedung Balikaman dulu. Waktu itu kita kan tiap malam itu pernah ketoprak yang masih kayaknya masih ketoprak klasik, ketoprak Balai Kampang gitu, ketoprak seniman gitu. Nah, semakin lama ketoprak itu semakin ditinggal penonton, jadi semakin lama itu semakin sepi. Sementara kami, saya seangkatan itu dulu masih muda, masih punya semangat, prihatin gitu. Jadi ya Pak Edwi semangat kok, penontonnya semakin habis. Lalu kemudian muncul ide, mungkin awak dhewe mempromosikan. Karena salah satu yang marake penonton sepi, karena memang kita kurang promosi. Kemudian kita menggawe tim promosi, mempromosikan ketoprak Balai Kampang sing main tiap malam, yang main tiap malam. Sekitar bulan Maret itu kami nekat untuk mempromosikan ketoprak Balai Kampang dengan cara membuat satu kelompok kecil yo ketoprak juga yang datang di kampung, yang menjemput bola mendatangi penonton di kampung. Moron yang kampung waktu itu kampung Gremet pertama kali itu kampung Gremet. Kita main latihan di jalan, kemudian dengan gambaran yang sangat simpel. Tapi nafasnya masih nafas satu tradisi. Cuma memang kita bentuk ketopraknya waktu itu memang kita bikin rodo gayeng, rodo komedi gitu. Biar karena kita tahu bahwa saat itu penonton sangat dekat, cuma jarak 2 atau 3 meter dari pentas itu dan tidak ada skapnya. Awalnya belum ada nama, masih kita mengusung nama ketoprak Balai Kampang, tapi dibujuk ke musim. Kemudian setelah beberapa kali pentas, dan saya sendiri lupa persisnya kapan nama itu muncul. Setelah 5 atau 6 kali pentas begitu. Nah, Kampung itu muncul karena aktivitas kita yang main turut kampung, dia masuk ini kampung. Kemudian akhirnya LAOC, ini ngampung nih kapan? Tidak disengaja. Ini ngampung nih kapan? Ngampung yuk. Main kampung gue. Ya, akhirnya dengan sendirinya nama itu muncul, nama itu lahir dari aktivitas. Oh, ngampung. Untuk pementasannya sendiri kita tidak terlalu pusing dengan persiapan pementasan, karena memang pada dasarnya teman-teman ini kan sudah punya cukup modal. Bayangkan setiap hari mereka itu dulu pentas setiap hari setiap malam itu ya latihannya itu jam terbang itu latihan. Kemudian untuk pentas setiap hari, mereka harus punya bekal itu. Bekalnya jelas harus bisa make up sendiri, harus bisa kostum sendiri. Kemudian pakaian yang lain, misalnya lembang dan lain-lain. Mereka belajar sendiri. Jadi ketika ngampung pentas, maka persiapannya juga tidak begitu banyak. Paling kalau kita persiapkan, ya kita mempersiapkan lakon, kita nulis lakon. Kemudian kita menuangkan lakon itu sekalian meng-casting pemainnya, menuangkan jalannya cerita itu, dan tidak banyak dialog yang diberikan oleh saudara pas bermain.
karena pemain cenderung ketika di atas panggung pemain cenderung improvisasi melihat situasi dan kondisi penontonnya, spontanitas itu ya. Improvisasi. Klasik cek gabungan karo wong tuwa-tuwa barang yo enek sing melu, tapi sesuai klasiknya terus-terusnya kan juga maju kayak gitu, ini kampung-kampung beng-beng yang maju kan harus dirubah musiknya sesuai ya rada suwe prosesnya dirubah musik itu rada suwe banget pikir karo Mas Agus terus pikir-pikir terus hanya gelala hanya anu sing cover musik telepon gue, tapi aku belum sama apa sih sing cekel aku mau kendang karo apa sing gue gemung jaman yuk kita kandil ya hanya sing kendang aku gemung hanya sing gemung ya aku ngejang kendang gue oper-oper aja musiknya mau gerahnya mau ketuk karo apa sih gemung gue kami mau sebagian orang kafe banyak yang baik, wes. Alter ini terus pengen maju ya kan proses barang, proses. Karena kalau konsen masih berpusing mau terus, kayaknya berusaha aja pengen ngerti JP barang, mulai mukul dia, mulai nyabuk dia, pengen misah lah intinya soalnya. Kacau-kacau kafe itu jangan ragu dengan bopo. Dia pengen ajar barat rasa hijau-hijau ke balak terus berubah musiknya langsung musiknya sudah klasik banget lah sedek-sedek rada di tengah ya ganti barang musiknya ganti pengen muter lagi rata-rata dia kan di klasik, jadi kurang menarik pemuda pun gila lah ketoprak malah naik itu kan jadi kan udah menunggu jadi dia spending lagi dia ketoprak tapi sudah klasik banget jadi ini ya pemuda coba aku seneng cah nom-nom atau foto barang itu spending aku seneng terus diharap bareng-bareng kebun wes ana sing nyuyukan ya wes karo tak kelompok iki mulai proses maka musik e ya iso berubah anu unsur saka penonton barang yang mendukung iki terus semangat terus unsur kanca-kanca barang ya terus semangat belum latihan belum main terus semangat terus ngedakin kan terus nanti biasanya ting gelem golek-golek ke saya kalau main ini saya kayak tambah semangat.